DJ Ajin on the mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah subuh bagi pemirsa yang ada di mana-mana. Pertama akan kita buka dengan berita yang sangat viral di media sosial, yakni seorang pemuda yang tewas mengenaskan saat berselfie ria di bangunan tua. Dia tertimpa salah satu bangunan yang jatuh pada saat itu. Berikut cuplikannya. Mengirauan keselamatan seorang pemuda tewas berselfie di dekat bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan sang pemilik. Berita kedua, yaitu seorang pemuda asahan yang tidak direstui cintanya oleh si orang tua pacar nekat membegal si pacar saat hendak pergi kuliah di jalanan sepi. Berikut beritanya. Berita yang sangat enggak kalah viral dari berita sebelumnya. Seorang anak di asahan tega menyetrika ibunya dengan sangat sadis dikarenakan motif tidak diberi uang jajan untuk MR, makan lontong. Berikut berita yang sangat sadis tersebut. Mak, bagi dulu duit. Kau datang bukan assalamualaikum. Assalamualaikum lagi mama pikirkan. Kawan-kawan kuda ML itu semua itu. Kau mau ngapain? Ya ikut orang itulah. ML, makan lontong. Sini mak, minta duit dulu. Semalam yang mama kasih 5 ribu. Jangan menggosok. Kau mau ngapain? Kau mau ngapain? Minta dulu duit. Jangan menggosok aja. Kau masih cuma 5 ribu ini. Udah sini. Berapa dah? Oh ini tuh besok. Mama kurang ngajar ini sama anak. Usia lebih kurang 65 tahun sangat tega memperkosa seorang cucunya yang sudah berstatus janda yang diketemukan masih menyuci pakaian dalam. Berikut cuplikannya. Akhiri perjumpaan kita pada subuh hari ini. Sudah 30 jam kami menemani pemirsa yang ada di rumah. Selamat beraktivitas. Saya Ayu Mai Behel mengucapkan selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk menyaksikan Asahan News untuk berikutnya. Salam damai, Reger Entertainment.